Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sylvia Proling. Apa kabar semuanya? Selamat pagi atau selamat malam. Terima kasih yang sudah mampir di channel Sylvia Proling. Kali ini aku mau sharing tentang pemakaianku apa itu cuci sabun cuci muka dari Eskito. Pengalamanku pakai sabun cuci muka Eskito, dan aku juga mau sharing tentang sunscreen gel untuk pelindung kulit wajah dari sinar matahari. Ikuti ya videonya. Oke, aku pakai facial wash dari Eskito selama 1 bulan. Oke, seperti ini. Menurutku, karena kulit kita semua itu berbeda, masing-masing kulit itu berbeda, tapi aku punya menemukan solusi dari facial wash Eskito karena wajahku yang sebelumnya rusak parah diakibatkan jerawat. Pemakaian ini aku udah 1 bulan, alhamdulillah sudah jerawat sudah kering dan wajahku lembut, walaupun bekas jerawatnya masih banyak, tapi setidaknya bagus di kulit, jerawat tidak tumbuh lagi. Itu masalah bekas jerawat bisa diatasi dengan serumnya nanti. Itu. Dan pemakaiannya ini aku cuci muka sehari 2 kali. Ini yang size kecil, ini 1 bulan habisnya. 1 hari 2 kali. Dan pemakaiannya sambil dipijat-pijat 1 menit. Kalau kurang bersih, kasih sedikit lagi untuk cuci muka. Ini pemakaiannya sedikit banget, itu sudah berbusa dan bersih gitu. Habis itu dibilah dengan air bersih, terus dikeringkan dengan handuk sampai benar-benar kering. Kalau punya es batu, dikasih es batu. Setelah bersih, dikasih es batu, dikompres dengan es batu atau diuap, pakai uap. Kalau mau ngerebus apa gitu, ngerebus air, itu uapnya digunakan setiap hari, itu bisa. Habis itu setelah cuci muka itu pakai tonernya yang kemarin aku share itu. Lalu aku juga pakai sunscreen gel. Ini pakai sunscreen gel. Manfaatnya ini untuk melindungi kulitku dari matahari, karena kan dulu aku nggak pakai SPF, kulitku tuh gosong, banyak fleknya gitu. Ini baru sembuh. Memang menyembuhkan flek itu enggak 1 bulan 2 bulan, hampir 2 tahun menyembuhkan flek itu aku. Kemanapun pergi, pokoknya keluar rumah dianjurkan pakai yang SPF, tapi aku pakai yang ini, bagus banget. Ini sunscreen gel, penggunaannya tipis-tipis saja, yang penting merata. Itu habis pakai ini, pakai moisturizer atau pelembab gitu, atau pakai foundation boleh gitu. Bagus ini aku pakai selama sudah 1 tahun, pakai sunscreen gel dari Ertos. Cobain.
Kalau mau, kalau mau, ini bukan promosi ya, aku sendiri yang pakai, cuma aku sharing cerita. Mungkin SPF yang lain kan mahal, ini lumayan lah, bisa awet dan tipis, pemakaiannya tuh sejuk adem di wajah. Ini saat gencet. Terus habis pakai ini kayak ditepuk-tepuk sedikit, pelan-pelan. Habis itu pakai bedak tabur atau bedak padat lah, oke lah, yang penting ada pelembabnya gitulah. Bisa dicoba ini untuk pelindung matahari untuk kulit wajah kita agar terhindar dari flek. Oke. Kalau mau beli ini, mau coba ini Ertos, bisa melalui Shopee, bisa Lazada, atau bisa di nomor ini, di nomorku. Boleh. Tapi bukan aku yang jual, bukan temanku ya. Kan dari Indo gitu. Oke. Simple. Pakainya ini kemana-mana, pakai ini sunscreen gel. Oke, sahabat, itu pemakaian aku ya. Memang sebagai wanita ruwet sih, kalau masalah make up tuh ruwet gitu, nggak bisa keluar begitu aja tanpa perlindungan karena wajahku sangat sensitif. Sekian dulu sharing dariku. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa ya, di subscribe, di like, nggak suka, di dislike nggak apa-apa. Dan aku ucapkan semoga semua teman-temanku lancar rezekinya, sehat walafiat, dan panjang umur. Terus semangat. Aku akhiri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.